satupun ilmu yang sampai kepada kita kecuali Allah yang kehendaki. Allah tahu keterbatasan kemampuan kita. Kalau kita mengakui nih bahwa kita ini lemah, tiada daya, itu yang paling Allah suka. Kalau ke makhluk kita mengakui lemah, nah itu tidak bagus. Tapi kalau ke Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ke makhluk, saya akan coba semaksimal mungkin. Tapi kalau ke Allah, saya tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Makanya orang-orang yang akhirnya letih itu pasti bersandarnya kepada dirinya, kepada ikhtiar, capek. Aduh, susah bener ini ngedidik anak, pasti ngandelin diri. Aduh, saya tuh hutang gak lunas-lunas, pasti ngandelin diri. Kapan sampainya saya ke Mekah, kalau ongkos naik terus, itu ngandelin diri. Tanah makin lama, tanah makin naik. Kapan saya punya rumahnya? Itu pasti ngandelin diri. Kalau ngandelin Allah, mengandalkan Allah, dunia berikut isinya milik Allah. Benar? Tidak terbayang semua hal, tapi semua hal ada dalam kekuasaan.